السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan pada waktu kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan duduknya kita ini sebagai amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan amalan kita di hari akhirat nanti. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini kita sambung lagi perkongsian dan perbincangan kita berkenaan dengan 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kian dilupakan, dan kita dalam bab yang ke-8 iaitu pelbagai sunnah berkaitan dengan solat Jumaat. Walaupun Jumaat kita ni baru semalam lepas kan, walau bagaimanapun moga-moga Jumaat yang akan datang masih lagi ada ruang dan peluang untuk kita, sehinggalah sebagaimana kita doakan, kita aminkan doa waballighna Ramadan, sehinggalah sampai kepada bulan Ramadan yang nanti kita masih lagi dikurniakan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu taala berada pada bulan Ramadan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, insyaAllah malam ni pelbagai sunnah berkaitan dengan solat Jumaat. Dalam perbincangan kita ini, perkongsian kita malam ni akan kita bagikan kepada sunnah yang berkaitan dengan khatib dan juga yang mendengar khutbah, mustami' al-hadir, orang yang hadir Jumaat dan juga orang yang berkhutbah pada Jumaat. Baik. Kita baca, mungkin dah baca dah sedikit pada pertemuan yang lepas. Yang pertama ialah khatib memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa. Yang ini untuk khatib. Pertama, perbincangan kita sunnah pada hari Jumaat, kita tak bincanglah berkenaan dengan baca surah kahfinya, selawatnya, apa dia lagi, berzikirnya, baca-baca bacaan yang lainnya dan sebagainya, kita tak bincang yang tu. Nak potong kukunya, potong apa nama ni, menjaga kebersihannya, bercelaknya, pakai minyak wanginya, bersegera ke masjid, kita tak bincang yang tu. Kita bincang ni bila dah ada kat masjid. Nah, hari Jumaat, khusus untuk hari Jumaat kita dah berada di masjid, maka apa yang patut kita lakukan. Jadi perbincangan kita menjurus ke arah yang pertama bagi yang khatib yang berkhutbah, yang kedua ialah mereka yang mendengar khutbah. Baik. Satu saja berkenaan dengan yang memberikan khutbah ataupun yang membaca khutbah lah kita katakan. Baik, khatib yang pertama berkenaan dengan khatib. Khatib memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa. Baik. Dalam khutbah Jumaat ada beberapa rukun khutbah, bukan solat Jumaat yang khutbah tu, bab khutbah. Untuk solat Jumaat dia ada syarat-syarat sah solat Jumaatnya. Ni kita bincang berkenaan rukun. Antara syarat-syarat sahnya solat Jumaat ialah adanya khutbah, dua khutbah. Baik.
Dan kita bincang khutbah tu antara rukun ataupun perkara yang perlu ada dalam khutbah, antaranya ialah kita Pak Khatib dia sebut puji pada Allah Subhanahu Wa Taala bilafzi, ikutlah menggunakan perkataan apa sekalipun. Sebab tu kadang-kadang kita dengar alhamdulillahil qail pun betul juga, yang penting ada perkataan hamdu. Ataupun disebut nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh pun ia juga pasal perkataan puji Allah. Ataupun dia sebut alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin warzaqana minat thayyibat, yang tu biasa kita dengar pada khutbah yang kedua. Yang penting penggunaan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama dalam khutbah tu kena ada. Nah, yang kedua ialah wasiyatun bitaqwallah. Yang kedua solat, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mungkin dengar ada khatib dia bersyahadah, itu bukan rukun tapi bolehlah dimasukkan dalam aksesori dia. Nah, yang penting ialah apa dia, selawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mungkin dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Itu contoh. Tak? Jadi selepas daripada dia sebut alhamdulillah, maka perlu ada dalam konten khutbah tadi ialah selawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah wasiyatun bitaqwallah. Wasiyatun bitaqwallah. Berwasiat, pesan kepada jemaah yang hadir bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wajib ataupun dalam rukun khutbah mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, dalam berkhutbah mesti ada yang disebut apa nama, ya ayyuhallazina amanu taqullah ibadallah ittaqullah, ya wajib ada. Baik, tiga. Yang keempat yang keempat qiraatun ayatun qiraatu ayatil qur'aniyah, baca ayat Quran dalam khutbah, baca ayat Quran. Ada dengar ke tidak? Ada. Contohnya dia dah sebut dah alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdi alhamdulillahil qail ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia baca ayat Quran, baca ayat Quran, maka jadilah tu. Baik, ya. Yang kelima doaun ukhrawiyun, doa yang berbentuk akhirat, manfaat akhirat, doa yang berbentuk manfaat akhirat. Baik, jadi lima perkara konten dalam khutbah ni yang kena ada, maka antaranya ialah berdoa. Doa tu sama ada dalam khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Baca ayat Quran pun sama ada khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Dan tiga yang teratas tadi, puji pada Allah, selawat pada nabi, wasiat supaya bertakwa, pesan supaya bertakwa pada Allah, yang ni kena ada dalam khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Wajib ada khutbah pertama, khutbah kedua. Manakala dua yang terakhir, iaitu baca ayat Quran dan juga doa berbentuk akhirat, itu boleh pada salah satu daripada dua khutbah. Nak khutbah pertama pun boleh, nak khutbah kedua pun boleh. Salah satu dia kena ada. Baik, jadi ketika berdoa ni, biasanya kita ni, Pak Khatib kita, khutbah kita biasanya doa di khutbah yang kedua. Baik, kan? Khutbah yang kedua. Baik, jadi ketika berdoa ni, ketika berdoa, kita tak bincang yang mendengar, pendengar tak, kita bincang yang jadi Pak Khatib tu. Baik, Pak Khatib ini bila tiba pada saat berdoa, yang sunatnya ialah dia angkat apa dia? Dia bukan macam kita angkat kedua-dua belah tangan. Antara dia panggil adab berdoa ialah kita angkat kedua belah tangan kita, yang tapak tangan kita ni ke atas. Tapak tangan kita ke atas, duduk begitu. Nah, nak mengadap ke muka tu wallahualam lah. Afdalnya ialah kita tapak tangan tu ke langit. Tapak tangan tu ke langit. baik. Nak angkat tinggi mana itu terpulang. Nah, ada orang kadang dia letak, dia duduk bersila, dia duduk, dia letak kedua belah tangan dia, tangan kanan duduk atas lutut kanan, tangan kiri duduk atas lutut kiri, duduk begitu. Nak angkat berat sangat, dia terima anugerah kurniaan Allah tu berat sangat, banyak sangat, tu yang jadi jatuh tangan dia tu.
So yang kalau kita nak minta sungguh-sungguh dengan Allah, disebut dalam hadis Nabi, Nabi tu sampai begitu sekali angkat. Oh tu nak terima. Sungguhlah tu. Hatta yura bayadhi ibtay, sehingga nampak dia panggil bab dia punya apa nama daman, apa nama dia panggil ni? Apalah bahasa Urdu dia panggil daman, tak tahulah bahasa Melayu, tak ingat dah saya. Dia panggil apa ni? Pergelangan ni kan. Dia luah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia punya pergelangan ni luah. Sebab tu sampai jatuh. Jatuh ke bawah tu. Sampai yura bayadhi ibtay Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak ketiak Nabi yang berwarna putih ketiak Nabi. Baik. Tinggi sangat Nabi angkat kan. Sampai jatuh. Kita angkat macam mana pun tak jatuh. Apatah lagi kalau kita ada yang butang kat sini. Memang tak jatuh lah tu kan. Walau bagaimanapun nak sebut Nabi SAW angkat sampai begitu sekali. Jika Nabi bersungguh dalam berdoa. Sungguh-sungguh Nabi minta. Terutama dalam peperangan. Bila dalam peperangan Nabi angkat tinggi-tinggi. Nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang tu antara adab berdoa. Dalam keadaan tu. Tapi Pak Khatib dia ada. Dia panggil special dia. Dia tak sama dengan orang lain yang berdoa. Bila Pak Khatib, maka yang afdalnya apa dia? Memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika sampai doa. Pegang tongkat satu. Satu lagi kalau berdoa. Kalau berdoa maka dia angkat yang tu je. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu bahasa masuk khutbah. Ya kan? Baik. Jadi masa khutbah, begitu keadaan dia. Siapa? Pak Khatib. Dia tak begitu. Dia tak angkat begitu. Dia tak angkat satu begitu. Satu nak pegang tongkat. Lagi satu nak begitu kan? Tak. Dia hanya begitu saja. Isyarat dia. Kita yang mendengar ni, kita yang mendengar terpulang. Kalau kita tengok dalam web bekas mufti kita, Dato' Dr. Zul Al-Bakri, yang siri bayan linnas. Bayan linnas. Bila ditanya berkenaan isu angkat tangan bagi yang mendengar khutbah. Macam mana? Nah, dia menyatakan beberapa pandangan. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan harus ketika berdoa. Ketika dibacakan doa oleh Pak Khatib semasa dua khutbah. Jadi terpulanglah masing-masing kita. Ada kata makruh kerana mengganggu fokus kita dan sebagainya. Terpulang. Ada yang nak pandangan yang kembali kepada asal berdoa macam mana, angkat tangan begitu, maka terpulang, angkatlah. Kalau bagi mereka yang kata, tak, saya guna pandangan mufti itu, dia kata makruh. Makruh, ambil aja lah. Tak payah angkat tangan. Jangan marah orang angkat tangan. Yang angkat tangan pula, jangan pandang sinis pada yang tak angkat tangan. Hatta kalau dia tidur sekalipun, biar je lah. Kerana apa dia? Kerana biar. Pasal apa dia? Nabi SAW sebut, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhthubu yawmal jum'ati faqad laghawta." Apabila anda ataupun kalian berkata kepada sahabat kalian ketika imam berkhutbah pada hari Jumaat, "Ansit," diamlah khutbah kan tu, maka faqad laghawta, anda telah ataupun anda telah leka, anda telah dia panggil ilgha ni, maknanya kita dah habiskan pahala-pahala kita. Habis, tak ada pahala apa. Pasal apa dia? Kalau kita duk tegur dia, dia pula, yang awak cakap tu, iyalah saya nak tegur awak lah ni. Tegur pun awak cakap juga. Saya nak tegur ni, saya cakap sebab nak tegur awak. Iyalah dengan tegur saya ni, awak cakap. Sudah. Tak? Imam duk khutbah. Jadi, oleh sebab itu kata Nabi, biarlah. Orang tu buat apa sekalipun, kita biarkan. Itu dia. Melainkan kalau terlalu sangat. Budak-budak memang kalau kita larang, macam tu lah juga. Kalau budak kan. Tapi kalau orang tua kita larang, payah. Baik. Jadi, begitu juga kata Nabi, man na'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang duk kuih-kuih batu, duk main, tarik dia punya jerabu-jerabu pada kapet ke, tengok WhatsApp ke, balas WhatsApp. Tak. Balas WhatsApp, duk komen Facebook, like, semua tu. Faqad lagha. Kita telah menghilangkan pahala Jumaat kita. Habis pahala Jumaat. Baik, jadi kembali kepada apa yang kita bincang tadi, iaitu Pak Khatib. Pak Khatib dia punya tata cara dia apabila dia berkhutbah sampai kepada
part berdoa, maka disunatkan dia hanya angkat jari telunjuk saja. Mana kalau kita tengok Pak Khatib dia angkat jari telunjuk, kita tak dengar, maka maknanya masa tu bermakna Pak Khatib telah ataupun sedang membaca doa, sedang berdoa. Maka kita sama ada anda berpegang berpendapat bahawa angkat tangan adalah harus ataupun sunat, maka angkat tanganlah masa berdoa. Kalau yang berpegang pada makruh ataupun tidak harus, maka tak payah angkat tangan, aminkan saja. Bahkan ada kata amin pun tak ada, dengar saja, hey, tak sampai begitu sekali dah. Yang penting amin sajalah, amin. Maknanya kalau kita tak mengaminkan, makna kita sendiri pun tak dengar dia punya doa. Tidak? Tak dengar. Baik, jadi ulang balik. Yang kita bincang ni ialah Pak Khatib. Yang bahagian pendengar, itu ikut pandangan masing-masing dah. Nak angkat tangan ke, tak nak angkat tangan ke, yang penting aminkan doa. Aminkan doa. Inna Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Nak angkat, tak angkat, terpulang. Wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Wal muslimin wal muslimat. Amin. Ya tak? Itu dia. Baik. Ada orang tanya pula. Nah, ada orang tanya, dia kata, ustaz, kalau kita ni tak aminkan doa kepada sultan dan juga Tengku Mahkota, boleh ke tidak? Yang tu terpulang pada diri sendirilah, kita nak jawab pun tidak. Yang penting doa tu kebaikan. Doa tu kebaikan. Selama mana doa kebaikan, kita aminkanlah. Bukan doa keburukan. Moga-moga dapat hidayah. Tak, kita tak tahu, kita yang datang ke masjid yang apa nama ni, dahi kita tu hitam dah, kita pun tak pasti betul ataupun kita ni boleh masuk syurga ke tidak. Kalau kita doakan kepada orang, insyaAllah lah kan, benda tadi akan dapat kepada kita juga. Benda yang kita aminkan pun pun dapat kepada kita juga. Jadi benda kebaikan, aminkanlah. Nah, baik. Imarah katanya pernah melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Imarah berkata, "Qabbahallahu hatainil yadain, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqul bi yadihi hakadha wa ashar bi isbi'ihi al-musabbaha." Wa fi riwayatin qala yaumal jumu'ah. Katanya Imarah, seorang sahabat Nabi, dia melihat Bishr bin Marwan, pun juga di kalangan sahabat. Bishr bin Marwan ni keturunan daripada Bani Umayyah, dan dia ni jadi gubernur di Madinah pada masa tersebut. Bila jadi gubernur, maka antara tugasnya ialah berkhutbah. Itu kebiasaan pemimpin-pemimpin umat Islam. Bila jadi pemimpin, maka dia berkhutbah. Lalu pada saat dia berkhutbah, maka Imarah dia kata apa dia, bila Bishr bin Marwan berkhutbah, dia angkat dua-dua belah tangan. Khatib tu angkat dua belah tangan ketika berdoa. Lalu lepas pada tu dia sebut apa dia? Qabbahallahu hatainil yadain. Moga Allah Subhanahu taala burukkan kedua-dua tangan tu. Sampai gitu dah. Sampai doa gitu sekali kita kata, "Oi, teruk benar doanya." Pasal apa dia? Pasal dia kata, "Laqad ra'aitu Rasulullah ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha." Aku ni hidup sesama dengan Nabi dulu, tak pernah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kedua-dua belah tangan ketika khutbah melainkan dengan satu telunjuk saja. Oi, tengok para sahabat, cukup gerah kasar ya tak? Kalau apa saja yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi buat, yang itulah depa nak buat. Kalau ada yang Nabi buat, maka yang tu nak buat. Nah, lain pada benda yang Nabi tak buat, itu tak apalah, memang tak buatlah. Nah, selain daripada yang tak dijelaskan oleh Nabi, itu terpulang. Tapi kalau ada aja apa yang Nabi jelaskan, apa yang Nabi buat, mereka tengok, maka mereka akan buat. Oi, sampai begitu sekali. Nah, kita tengoklah sebelum daripada ni, kita bincang berkenaan dengan solat pakai selipar. Kan solat pakai selipar. Nabi solat pakai selipar, pakai selipar juga para sahabat. Nabi tanggalkan selipar masa solat. Para sahabat pun tanggalkan selipar juga tanpa banyak soal. Sampai begitu sekali. Walaupun Nabi kata tak payah tanggalkan. Yang aku tanggalkan selipar tadi pasal selipar aku ni Jibril bagi tahu adanya najis. Yang korang tu tak ada najis, tak payah tanggalkan dah. Depa jawab apa? "Wahai Rasulullah, dah nampak tanggalkan, kita tanggalkanlah." Nah, itu keterujaan mereka dalam melaksanakan apa yang mereka lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau mereka tak lihat Nabi buat, maka itu terpulang pada ijtihad masing-masing. Sebagaimana pada ulama kita hari ini, apabila tidak ada larangan daripada Nabi, tidak ada petunjuk daripada Nabi, Nabi tak tunjuk, Nabi tak larang, maka akan ada ijtihad. Itulah kegunaan akal kita, ijtihad kita. Selama mana apa yang Nabi tunjuk tu ada, maka mereka akan usaha buat apa yang Nabi tunjukkan. Sebab bagi mereka itulah agama. Baik kita pun kalau boleh begitu. Sehingga kan Salman Al-Farisi, apabila golongan musyrikin mempersendakan amalan apa yang dia buat, apa yang dibuat oleh Nabi semua pakat nak ikut, apa yang dibuat oleh Muhammad korang ikut aja semua, yang Nabi tak buat korang tak ikut dia. Nah, maknanya begitulah. Lalu Salman Al-Farisi bila dengar dia panggil ejekan daripada musyrikin, dia kata na'am, 'allamana kulla syai'in hatta al-khira'ah. Salman kata, ya, kita orang nak ikut semua benda. Dan Nabi ajar, Nabi kami ajar semua benda. Hattal khira, sampai nak buang apa, nak qadah hajat pun, Nabi ajar. Oh, itu dia. Padahal, kita nak qadah hajat, buang aja lah. Kat mana nak buang kan? Ha, sebab ini adalah fitrah manusia. Makan, minum, apa nama ni, buang qadah hajat, semua fitrah manusia. Tapi oleh kerana di situ fitrah manusia dan Nabi ada di kalangan mereka, maka apa sahaja yang Nabi buat, apa sahaja yang Nabi tunjukkan, mereka usaha nak buat. Walaupun kata Salman Al-Farisi, hatta al-khira, sampai nak buang air pun kita orang ikut. Ah, betul kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengintai lah Nabi SAW tu, macam mana cara buang air. Ya. Yeah. Kan dia tidur di rumah mak saudara dia, Maimunah radhiyallahu anha. Duduk di rumah mak saudara dia, kalaulah Nabi giliran bermalam di rumah mak saudara dia, maka dia akan bermalam di rumah mak saudara dia. Tidur pun sebantal dengan Nabi SAW. Tidur sebantal. Nabi bangun waktu malam pun dia bangun waktu malam. Nabi ke bilik air pun dia cuba intai. Macam mana cara duduk nak buang air. Anak. Tapi tak intailah kemaluan tu, tidak adalah berlaku. Ya? Allah Subhanahu Taala lindungi. Walaupun mungkin mengintai tak nampak, tapi cara duduk tu sebelum apa nama ni, sebelum Nabi SAW buang, cara duduk. Ah, lepas pada itu barulah dia beredar. Tak tengok Nabi SAW. Nak sebut apa dia? Nak sebut sampai begitu sekali. Ada ajarannya. Ha, kan? Ha, bukan main-main ikut dan pancut aja begitu kan? Tak. Ada cara dia. Sehingga Nabi SAW sebut apa dia? Syariqu aw gharibu. Kalau nak buang air, sama ada ke timur, arah timur ataupun ke arah barat. Masa itu di Madinah. Arah timur ataupun arah barat. Menghadap arah timur ataupun menghadap arah barat. Tapi kalau kita di sini, macam mana? Menghadap arah timur, mana belakang kan Kaabah dah. Kalau menghadap ke arah barat, maknanya menghadap ke arah Kaabah. Ha, kan. Jadi kita tak boleh nak ikut sangat maknanya hadis tu tadi. Kerana apa dia? Nabi SAW larang untuk kita mustaqbilal qiblah atau mudbir. Sama ada kita mustaqbil atau mustadbir, tak boleh Kaabah. Tapi Nabi sebut syariqu au gharibu. Oleh kerana itu kata Nabi kepada penduduk Madinah, jangan menghadap ke arah kiblat masa buang air ataupun membelakangkan kiblat masa buang air. Lalu kata Nabi syariqu aw gharibu, sama ada menghadap ke arah timur ataupun menghadap ke arah barat. Jadi kalau berada di Madinah menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat, maka dia tidak akan menghadap Kaabah, menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Tapi kalau kita di sini menghadap ke arah timur ataupun menghadap ke arah barat, akan menyebabkan kita menghadap kepada kiblat ataupun membelakangkan kiblat. So hadis tadi tak valid untuk kita di sini. Ha, sebab itulah walaupun hadis Nabi ada sebut, tetapi bergantung kepada situasi dan keadaan sebelum daripada kita mengamalkan hadis tersebut. Sebab tu kata ulama, hadis tadi perlu dikumpulkan, al-jam'u wat-taufiq. Kita himpunkan dan kita selaraskan macam mana pengamalan dia. Ada empat kaedah apabila kita berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Itu kuliah usul fiqh lah pula. Kan? Tapi nak sebut, ada kaedah-kaedah tertentu. Walau bagaimanapun, para sahabat
dalam dia panggil apa nama ni, berinteraksi dengan hadis Nabi ataupun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang diajak oleh Nabi, ditunjukkan oleh Nabi ataupun yang mereka tengok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi oleh sebab itu para sahabat terlalu itu sangat, teruja sangat. Dia kata apa dia? Moga Allah burukkan tangan kedua-duanya. Apa hal pula ni? Nabi ni satu telunjuk aja diangkat je. Kita ni dua tangan tu angkat tu. Oh, sampai begitu kali marah kan. Ha, para sahabat. Tapi kita nak sebut bahawa memanglah kenapa berlaku sedemikian, kerana keterujaan para sahabat dalam melaksanakan ataupun melakukan perkara yang diajar, yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang di luar daripada itu, kita orang awam, bagi kita ni orang awam, bagi kita semua termasuk saya sendiri, maka dalam berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang mudah maka kita boleh amalkan, perkara yang mudah yang biasa. Tapi kalau benda yang rumit, yang melibatkan hukum hakam, yang apa nama ni, pelaksanaan hukum-hukum yang agak rumit, maka kita perlu rujuk kepada mereka yang pakar. Yang mudah pun kadang-kadang orang tak berapa nak laksanakan. Bak makan pun lagi payah lagi. Saya cukup apa nama ni, kita ni selalu saya ulang sebut bahawa bak makan tu pun kadang-kadang kita tak lepas dah, apatah lagi nak cakap benda-benda besar. Ha, begitu. Apa dia? Bak makan, Nabi SAW suruh makan guna tangan kanan pun payah nak lepas dah. Makan guna tangan kanan, minum guna tangan kanan, tu pun tak lepas dah kita. Berapa ramai orang yang mana bila makan dia tak heran pun kanan kiri. Tak, pegang cawan kanan kiri tak heran dah. Relax aja, tak rasa apa-apa. Walaupun Nabi pernah marah orang yang makan kut tangan kiri, guna tangan kiri, kita tak rasa apa-apa. Nah, Nabi punya lah marah orang makan menggunakan tangan kiri. Sebab apa dia? Pertama kerana Setan makan dengan tangan kiri. Kita masih lagi kadang-kadang beranggapan, beralasan, air kotulah, comoklah, itulah alasan kita, tanpa kita cari solusi macam mana supaya tangan kita tak comok nak pegang tu. Ataupun kita katakan kalau kita pegang tu, adakah orang lain pula akan ambil cawan kita minum? Tak ada pun orang lain nak minum cawan kita. Kita je yang minum. Tak? Ha, melainkan kalau tak orang tomu, lepas tu orang tengok lain macam. Ya, bersihkan dulu tangan, baru pegang kita mencawan tu. Lepas tu pula cawan pun akan dibersihkan juga, asal lagi akan dibasuh, asal lagi. Ketinggal begitu je, orang lain datang minum yang tu je. Tak. Nah, apatah lagi kalau cawan tu cawan pakai buang. Ya. Berapa ramai kita bahasan pegang aku kiri, tak apa kita tu. Walaupun ada yang katakan begitu kan, supaya letak gitu. Tapi adakah itu benar ataupun tidak, wallahu a'lam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apa? Alasan kita pasal apa? Comot nak pegang tu, nak pegang. Kita je yang nak minumnya. Ataupun nak orang lain nampak kita comot. Habis jangan comotkan tanganlah. Pegang tu. Kan? Kita banyak mencari alasan untuk tidak melaksanakan apa yang diajar oleh agama berbanding mencari alasan untuk kita laksanakan apa yang diajar oleh agama. Nah, kita tak berusaha untuk melaksanakan apa yang diajar, disarankan oleh agama, tetapi kita banyak mencari alasan untuk kita mengelak daripada beramal dengan apa yang diajarkan oleh agama. Ha, tu. Kalau tu pun lepas, kita azam kita bulan Ramadan nanti, boleh berubah bulan Ramadan. Ya tak? Ha, boleh berubah dalam bulan Ramadan. Kita cuba buat bulan Ramadan nanti. Buka puasanya. Nak minum. Nak dengan tangan kanan. Bismillah. Mak minum dengan tangan kanan. Bila kita tengok orang minum sambil berdiri, marah kita. Padahal zaman Nabi pun ada minum berdiri. Ya tak? Ada masa-masanya boleh minum berdiri. Tapi bak makan tangan kanan, tangan kiri, kita tak pernah nak rasa apa-apa. Orang makan depan kita begitu pun tak rasa apa-apa. Nah, nak tegur member sendiri. Nah, nak tegur kawan baik. Nak tegur dia yang belanja kita sekarang ni. Kan dia tarik balik dia punya sponsorship ni, nanya kita kan. Nak tegur jadi. Itulah kita nak buat macam mana. Allahu Akbar. Lemahnya iman kita kan. Allah. Baik.
Sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmati Allah SWT. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, dia menjelaskan bahawa Nabi mengajarkan supaya tidak mengangkat tangan ketika khutbah. Ketika khutbah tu angkat tangan untuk doa tadi. Tidak ajar gitu. Pendapat ini disetujui oleh mazhab yang lain iaitu Imam Malik, dan ia merupakan pandangan dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian salaf serta sebahagian pengikut mazhab Malikiyah. Begitu juga kata Qadhi Iyad, ia menyatakan membolehkan angkat tangan. Qadhi Iyad kata boleh angkat tangan dalam khutbah Jumaat ketika minta hujan, angkat tangan, angkat tangan ketika minta hujan. Doa untuk hujan aja minta tu, selain daripada hujan tak angkat tangan lah. Maksudnya Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, boleh angkat tangan masa tu kan. Begitu juga dengan solat istisqa, iaitu solat secara khusus nak minta hujan. Kalau solat istisqa yang solat khusus minta hujan, maka boleh angkat tangan masa khutbah dia tu. Begitu juga ketika doa minta hujan walaupun dalam khutbah Jumaat pun boleh angkat tangan juga. Itu saja pandangan. Baik. Tapi kalau nak angkat tangan juga, adakah batal? Tak batal. Nah, kita panggil yang afdalnya. Dalam itu, kalau tak buat, maka khilaful aula, berbeza dengan yang utamanya apa dia. Khilaful aula. Baik. Habis dari situ. Seterusnya, bab khatib selesai dah kita. Satu aja bab khatib. Itu pun tak tahulah kita sempat buat ataupun tidak. Kalau tak nak angkat tangan, tak nak angkat tangan. Tak angkat tangan terus. Kalau nak angkat tangan, itu cara dia. Tapi kita ni biasanya tak angkat tangan lah kan. Okeylah, selamatlah. Tak ada. Tak termasuk dalam perbincangan kita. Kerana apa dia? Kerana kalau nak angkat tangan, ada cara dia. Kalau tak angkat tangan, selesai. Tak ada perbahasan di situ. Mana bab khatib hanya baca tu saja kan. Tu pun tersasul baca doa. Baca doa kan, tersasul juga, tersasul juga baca doa. Terutamanya ketika nak sebut wa bihifzi biqayatikas samadaniyah. Itu payah sebut dah tu. Nah, wa bihifzi biqayatikas samadaniyah malikana jal muazzam. Malikana apa semua payah nak sebut, tergeliat lidah sungguh situ. Ramai yang bab khatib jadi tergeliat lidah nak sebut. Itu bab khatib dah tu. Yang biasa tu baca dah. Ya tak? Kita kalau kena baca pula memanglah. Nah, patutnya kalau ubah kepada kata-kata yang lebih mudah disebut, tak apa dah. Bak ramai pak khatib yang tersasul macam baca khutbah. Tersasul tuan-tuan. Sebab iyalah, dia punya, sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan kita ni, dia panggil apa tu, al-mutasyaddiqun wal-mutanatti'un wal-mutafaiqihun, kata Nabi. Nak sebut pun payah perkataan tu kan. Nabi larang orang yang dia panggil meliang lentuk bahasanya ketika berkhutbah. Dia punya bahasa tu gaya sampai orang nak sebut pun payah. Al-mutasyaddiqun wal-mutafaiqihun, perkataan tu pun payah dah makna dia. Makna dia apa dia? Orang yang menggunakan perkataan yang kita katakan apa ke benda lah kalau kita debum, dia punya bahasa dia tu hebat sangat bahasa. Dalam berdoa Nabi tak pentingkan yang tu. Nabi pentingkan apa yang kita nak dengan Allah Subhanahu Taala. Begitu. Baik. Oleh bagaimanapun nak buat macam mana, tak lama-lama kita baca, insya-Allah lah boleh lah kot. Tapi kalau kita tak boleh nak baca, tak payah baca yang tu pun tak apa. Tak payah baca pun tak apa. Maknanya perkataan-perkataan tu yang membawa makna, seumpamanya tak apa, tak ada masalah. Cuma kita rasa macam macam apa dia, tak sempurna pula tak baca tu kan. Pak khatib dia rasa tak sempurna tak baca tu. Kadang-kadang ada yang begitu. Walau bagaimanapun, yang penting kalau tak boleh nak sebut, baca ajalah. Nah, baca yang kita boleh sebut supaya apa yang kita nak tu tercapai. Baik. Habis berkenaan dengan pak khatib. Seterusnya berkenaan dengan para jemaah. Ada soalan sebelum tu? Tak ada lah kot. Baik. Perbahasan yang kedua, jemaah, pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat Jumaat. Kita khusus kepada solat Jumaat, bukan hari Jumaat, solat Jumaat. Iaitu para jemaah. Yang pertama, menghadap wajah khatib semasa khatib berkhutbah. Nak tengok wajah khatib tu. Tu yang sunatnya.
kita pun tengok juga awal-awal kan. Kalau yang duduk kat depan ni bolehlah, boleh tengok khatib tu. Kalau yang dekat ujung sana nak tengok apa? Tengok dinding. Ha, kan? Itulah perbahasan dia. Apa yang kita nak buat? Kalau kita dekat ujung sana ataupun kita duduk belakang sana, ada paparan dia. Macam mana? Nak tengok yang mana? Nak tengok yang depan ni ke nak tengok di paparan tu? Ha, baik. Katanya menghadap wajah khatib adalah antara sunnah yang ditinggalkan. Antara sunnah yang ditinggalkan menghadap wajah khatib. Tapi kalau kita di Masjid Nabawi, dia tak ada dah paparan tu. Masjid Nabawi, Masjid Haram, nak tengok ke mana tak tahulah. Nah, walau bagaimanapun kita menghadap ke arah kiblat. Bagi yang tak nampak, yang tak boleh, tak mampu nak tengok wajah khatib, maka menghadap ke arah kiblat. Kalau yang mampu, menghadap ke arah khatib. Kalau dah ujung tu, pusinglah kau ni. Pusing tengok. Boleh? Boleh. Adakah dia menyebabkan memudaratkan orang lain ataupun menyebabkan kesempitan pada orang lain? Kalau tak ada menyebabkan kesusahan pada orang lain, maka kita pandang khatib. Nah, nak menghadap tu bukan pusing tengok gitu, lenguh lah kita punya tengkuk leher kita je kalau nak tengok begitu kan. So maknanya menghadap, pusing lah. Macam mana menghadap tengok khatib situ? Kalau boleh buat, kalau tak mampu buat, menghadap kiblat aje lah. Baik. Katanya, secara umumnya para ulama berpendapat perbuatan menghadap khatib ketika khutbah adalah perbuatan yang telah merakyat dan menjadi tradisi di kalangan sahabat. Para sahabat dia begitu. Tengok Nabi khutbah. Iyalah, pada zaman Nabi, lebih-lebih lagi pada zaman Nabi, dia punya Masjid Nabawi itu tak adalah sebesar sekarang. Ya kan? Keluasannya kalau tengok pada keluasan asalnya ialah 15 x 22 meter saja. Keluasan asal dia. Jadi maknanya oleh kerana dengan dia punya, mungkin kita 1, 2, 3, 4 apa nama tiang ni aja, satu kan, tiang satu, 1, 2, 3 tiang ni ajalah gabungan dia kan, menjadikan sebuah Masjid Nabawi pada zaman Nabi SAW. Mungkin luas tu aja, seluas raudhah tu lah, seluas raudhah. Baik. Jadi oleh kerana itu para sahabat mudah bila Nabi berkhutbah, maka mereka masing-masing menghadap kepada Nabi SAW secara direct, secara langsung. Tapi sekarang kita ni macam mana? Maka kita usahlah, jika tidak menyebabkan kepayahan, kesusahan, memudaratkan orang lain, maka kita pandang ke arah khatib, menghadap ke arah khatib. Rasanya tak susah kot, orang di ujung sana menghadap aja, menghadap tengok pak khatib kan. Yang seronoknya yang depan ni, dekat dengan, kalau ni dekat dengan tiang tu. Tu duduk di situ. Ya tak? Dapat pahala sunat. Berebut pula tiang tu. Kan? Baik. Menurut Ibn Munzir dalam kitab Al-Awsat, para ulama bersumberkan pendapat bahawa imam sepatutnya dijadikan objek perhatian semasa khutbah. Jadi pada khutbah Jumaat, maka pak khatib tu adalah objek kita. Kita perlu jadikan perhatian dia, kita pandang dia. Okay? Baik. Antara yang memegang pandangan ini adalah Ibn Umar, Anas bin Malik, Shuraih dan juga Atha. Kemudian pendapat mereka diriwayatkan oleh Imam Malik, Sufyan As-Sauri, Auza'i, Sa'id bin Al-Azhi, Ibn Jabir, Yazid bin Abi Maryam, Imam Nash-Syafi'i, Ishaq Ibn Rahawai atau Rahuyah dan juga Ashabul Ra'i, iaitu Imam Abu Hanifah. Jadi kita katakan semua mazhab yang empat yang besar berpandangan bahawa kita ni pada hari Jumaat bila khatib berkhutbah, kita menghadap ke arah khatib. Baik. Dalam riwayat Imam Tirmizi, menghadap imam ketika khutbah dilakukan oleh para ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka mensunnahkan menghadap imam ketika khutbah, dan inilah pandangan yang dipegang dalam turun-temurun, itulah pandangan dia. Contoh, Abdullah bin Umar Al-Umari katanya daripada Nafi' daripada Ibn Umar, annahu kana yastaqbilu al-imam yawm al-jum'ah, iaitu Ibn Umar selalu menumpukan perhatian menghadap imam ketika hari Jumaat. Baik.
Satu lagi, Anna ibn Umar kana yafrughu min subhatihi yawmal jum'ah qabla khurujil imam. Fa idza kharaja lam yaq'udil imam hatta yastaqbila. Ibn Umar dia menyelesaikan zikirnya pada hari Jumaat sebelum daripada imam keluar. Pak khatib lah tu. Pak khatib. Faiza kharaja lam yaqud imam hatta istaqbila. Apabila imam keluar, maka dia terus menghadap ke arah khatib. Jadi apa yang kita kongsikan ialah kita menghadap ke arah imam khatib sedaya upaya ketika hari Jumaat. Buat yang tu dulu untuk hari Jumaat nanti insyaAllah. Jadi itu saja yang kita kongsikan pada malam ni. Dua perkara. Pertama berkenaan dengan khatib. Yang kedua berkenaan dengan yang mendengar khutbah. Moga-moga kita dapat manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.